merayakan Aidil Adha pada tahun 1440 Hijrah ini. Hari yang mana kita sama-sama insya-Allah pada pagi ini sama-sama untuk kita menunaikan salat Aidil Adha. Salat yang kita nak sembahyang pada hari ini adalah Aidil Adha. Ya. Dan seperti mana biasa tuan-tuan dan puan-puan sebarang jemaah sekalian, eloklah sedikit sebanyak kita taklimatkan ataupun kita memperingatkan tentang tata cara ataupun kaifiat solat Aidil Adha yang bakal kita laksanakan pada hari ini. Aidil Adha ni sembahyang raya dia beza. Kalau sembahyang Jumaat dia khutbah dulu. Sekejap silap pula kenapa khutbah tak buat lagi. Kita akan solat dulu 2 rakaat dan pada rakaat pertama ketika mana takbir takbiratul ihram kita akan iringkan dengan 6 kali takbir lagi. Ya, 7 bersama-sama dengan takbiratul ihram. Selepas takbiratul ihram kita akan iringkan dengan 6 kali takbir. 1 campur 7. Jadi 6. Jadi 1 campur 6 jadi 7. So 1 takbiratul ihram diiringi dengan 6 kali takbir lagi. Pada takbir pada rakaat yang kedua, ketika mana kita bangun daripada sujud yang kedua, kita akan naik dengan takbir takbir intiqaliyah dan disambung dengan 5 kali takbir. 1 campur 6 7, kemudian diiringi pula pada rakaat yang kedua dengan 5 kali takbir lagi. Ya, ma'a raf'il yadain, bersama-sama disertakan dengan mengangkat tangan insya-Allah. Kemudian selesai daripada solat sunat Aidil Adha, kita akan sama-sama mendengarkan khutbah yang bakal disampaikan oleh sahib samah Dato' Arif Perkasa, Profesor Maria Dr. Muhammad Aziz Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis insya-Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, la لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا istiqimu wa'tadilu sawu sufufakum, betul dan sempurnakan saf, berdiri rapat-rapat, salu ala salatil muwatta'. Istiqimu wa'tadilu. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية
تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بشيرًا ونذيرًا بين يدي ساعة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم على نبينا محمد
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida. Hadirin mu'minin dan mu'minat, hari ini merupakan hari kebesaran. Hari ini merupakan hari kita membesarkan Allah. Bermula daripada masuknya bulan Zulhijjah, kita disunatkan untuk membanyakkan takbir di dalam banyak keadaan dan kehidupan kita. Apabila sampainya selepas daripada fajar pada hari Arafah, selepas daripada salat subuh, kita memulakan takbir muqayyad, yakni takbir yang mengiringi salat fardu. Hal ini berterusan, takbir ini berterusan sehinggalah tamatnya hari tasyrik nanti. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita membesarkannya pada hari-hari yang ditentukan ini. Sementara mereka yang menunaikan haji, mereka bertalbiyah dan bertakbir, mereka berdoa dan bermunajat kepada Allah bermula pada hari Arafah semalam, dan sebelum itu disunatkan pada hari Tarwiyah. Kemudian mereka meneruskan ibadah haji ke Muzdalifah. Kemudian mereka meneruskan ke Mina, bertawaf, sa'i dan seterusnya. Segala amalan-amalan ini bagi membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu Allah menjadikan satu nama yang diangkat dalam singgasana kehidupan manusia, yaitulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam namanya diingati bagi setiap orang yang menjejak kaki di bumi Mekah. Ketika mereka bertawaf, ketika mereka sa'i, ketika mereka wukuf, ketika mereka melontar jamrah, kesemuanya itu mengingatkan mereka kepada satu nama yang besar di dalam sejarah kehidupan manusia, iaitulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah telah menjadikan Nabi Allah Ibrahim itu namanya terangkat dan diangkat. Seluruh agama-agama menyukai diri mereka dikaitkan dengan Ibrahim alaihissalam. Agama Yahudi memuja dan memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai nabi ikutan mereka. Agama Kristian juga menganggap bahawa Ibrahim alaihissalam adalah rasul mereka. Orang Islam juga menganggap Ibrahim adalah contoh teladan kita. Pagi-pagi kita diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kita bertasbih kepada Allah, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kami berpagi-pagi di atas fitrah Islam, di atas kalimah yang ikhlas, di atas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas ikutan jalan bapa kami Ibrahim alaihi salam, dan dia bukan termasuk di kalangan orang-orang yang musyrik. Ibrahim alaihi salam yang telah melakukan korban, dan hari ini kita selepas daripada salat, bagi mereka yang tidak menunaikan haji akan melakukan udhiyah, akan melakukan korban bagi mencontohi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tetapi hubungan kita yang sebenar
dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam itu bukan terhenti pada sembelihan binatang kurban. Allah Subhanahu wa taala menghendaki supaya kita menyedari bahawa agama ini tidak bermula dengan kita di sini. Bukan hanya kita yang beragama. Agama yang kita warisi ini, perjuangan yang kita teruskan ini, amalan dan Tuhan yang telah kita abdikan ini, ia telah disembah oleh orang-orang yang telah yang hebat di dalam kehidupan mereka. Ia telah didahului oleh para nabi dan rasul, dan Ibrahim alaihi salam merupakan simbol kebesaran para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Supaya kita tidak merasai bersendiriannya kita, ataupun supaya kita tidak merasai seolah-olah kita yang memula dan mengakhirkannya. Supaya kita mengetahui hidup ini dibina di atas sejarah kehidupan. Apabila setiap kaki yang memijak, tawaf dan sa'i melontar, tapak kaki yang sama telah dipijak oleh Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Ismail. Apabila kita melakukan pengorbanan, sesungguhnya pengorbanan yang lebih besar telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Allah menghubungkan kita dengan satu contoh daripada ibadat Ibrahim. Pada saat yang paling kemuncak, yaitu Ibrahim AS terpaksa mengorbankan anaknya. Yang susah itu bukanlah untuk meletakkan pisau di tengkuk anaknya. Yang paling sukar itu ialah mengorbankan perasaan. Yang paling sukar itu mengorbankan rasa dan jiwa yang ada di dalam diri manusia itu supaya dibulatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkara telah Ibrahim lakukan. Allah Subhanahu wa taala menyebut apabila menceritakan tentang Ibrahim alaihi salam, wa idh battala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Dan tatkala Tuhanmu menguji Ibrahim dengan perintah-perintahnya, fa'atammahun, dia menyempurnakannya. Nabi Allah Ibrahim menyempurnakan, ibtala, Allah mengujinya. Dan hidup ini merupakan ujian. Sesiapa yang hidup di dunia ini tanpa mau melalui ujian, sama ada yang melandai diri, perasaan, harta benda ataupun orang-orang yang dia kasihi yang berada di sekelilingnya, dia tidak dapat hidup di dunia. Kerana ini merupakan darul ibtila. Kerana ini merupakan bumi ujian. Allah telah menguji Ibrahim AS, insan yang paling ia kasihi. Dan Ibrahim itu telah menyempurnakannya. Allah menyebut tentang para anbiya, waja'alnahum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru. Kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk, membimbing manusia dengan titah perintah kami apabila mereka itu sabar. Apabila mereka itu sabar. Ditanya kepada Imam Syafi'i, yang mana lebih afdal, sabar ataupun mendapat kedudukan? Kata Imam Syafi'i, la yumakkan hatta yubtala. Tidak akan seseorang itu mendapat kedudukan yang diangkat oleh Tuhan sehingga ia diuji. Allah telah menguji Nuh. Allah telah menguji Ibrahim. Allah telah menguji Musa. Allah telah menguji Isa. Dan Allah telah menguji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas diuji, maka mereka mendapat kedudukan. Orang-orang yang hidup di dunia ini sanggup untuk melalui ujian dan berjaya melampasi ujian kehidupan, maka mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salam setelah Allah mengujinya, Allah menyatakan, inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku jadikan engkau
untuk manusia itu sebagai imam, yakni engkau pemimpin manusia. Lihatlah Nabi Allah Ibrahim apabila Allah tabalkan, dia menjadi imam kepada manusia. Kata Ibrahim, wa min zurriyati, sekalilah dengan anak cucu keturunanku. Ini perlu didengari oleh bapa-bapa, oleh ayah-ayah, oleh kita yang mempunyai keluarga. Nabi Allah Ibrahim, Allah lantik dia saja, terus dia ingat anak cucu dia. Allah kata, la yanalu ahdi adh-dhalimin, janji aku tidak mencapai orang-orang yang zalim. Jika anak keturunanmu tidak memenuhi kriteria yang sepatutnya, mereka tidak menjadi pemimpin kepada manusia. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, ini satu sikap yang besar. Allah sebut dalam ayat yang lain, inna Ibrahim kana umma, sesungguhnya Ibrahim itu umat. Ibrahim seorang sahaja, Allah kata dia umat. Mengapa Allah kata dia umat, sedangkan kita umat yang besar tidak dapat menjadi umat? Kita dilanyak, kita dibuli. Dunia saban hari berita tentang kekalahan dan ketewasan, kegagalan kita. Allah menyatakan, inna Ibrahim kana umma qanitan lillah walam yakun minal musyrikin syakiran li'an'umi. Ibrahim itu umat. Abdullah bin Mas'ud apabila membaca, dia menyebut, inna Mu'adha kana umat, kana umma, sesungguhnya Mu'adh itu umat. Mengapa ia umat? Kerana umat adalah muallimun nasa khairah, orang yang mengajar manusia dengan kebaikan. Individu seorang dapat menjadi bagaikan pemimpin yang besar. Umat itu a comprehensive leader, kepimpinan yang merangkumi. Seorang manusia menjadi umat, manusia yang ramai seperti kita tidak dapat menjadi umat. Allah menyuruh kita melihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan apabila Allah menabalkannya di Mekah, kata Ibrahim apa? Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlaha minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah Mekah ini sebagai bumi yang aman, dan berikanlah rezeki kepada orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat daripada buah-buahan. Inilah pemimpin. Ia bukan fikir tentang dirinya sahaja. Setelah Allah tabalkannya, doa Ibrahim, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Wahai Tuhan, jadikan bumi Mekah ini negeri yang aman, bukan untuknya, untuk orang yang datang. Warzuq ahlahu minas samarat, berikan rezeki kepada ahli Mekah ini daripada buah-buahan. Kita pergi ke Mekah, bumi yang kering kontang. Jika tidak kerana haji, tidak ada pelancongan yang mau datang ke Mekah. Tetapi berkat doa Ibrahim alaihi salam, orang Mekah mempunyai berbagai buah-buahan yang datang daripada seluruh dunia. Ribuan tahun yang lepas Ibrahim berdoa kepada Allah. Dan inilah watak pemimpin yang senantiasa berdoa kepada rakyatnya. Kemudian Allah memerintahkan dia untuk membina Kaabah. Allah menyatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Isma'ila rabbana taqabbal minna. Ketika Ibrahim mengangkat binaan-binaan dengan anaknya Ismail, Tuhan yang menyuruh dia melakukan. Tapi dia menyatakan, rabbana taqabbal minna. Wahai Tuhan, terimalah ibadat ini daripada kami berdua. Sepatutnya, logiknya, memang Tuhan menerima kerana Tuhan yang menyuruhnya untuk melakukan bid'ah itu. Tetapi demikianlah kehambaan diri Ibrahim. Ketika dia buat Kaabah, dia mengangkat binaan Kaabah yang merupakan rumahnya. Dia menyatakan, Rabbana taqabbal minna,
Wahai Tuhan, terimalah daripada kami. Kemudian dia ingat dirinya dengan anaknya Ismail. Dia menyatakan, Rabbana waja'alna muslimaini laka. Wahai Tuhan, jadilah kami berdua ini orang yang menyerah diri kepadamu. Tak cukup untuk itu. Ibrahim menyatakan, Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan, jadilah kami berdua yang menyerah diri kepadamu dan zuriat keturunan kami juga ialah umat yang menyerah diri kepadamu. Tunjukkanlah kami wa arina manasikana wa tub alayna. Tunjukkanlah kepada kami cara ibadat kami dan ampunkanlah dosa kami. Innaka antat tawwabur rahim. Engkau itu sangat pengampun, sangat penerima taubat dan sangat pengasih. Nabi Ibrahim sambung lagi. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, wahai Tuhan kami, hantar untuk mereka, yang untuk umatnya, seorang rasul di kalangan mereka. Berkat doa Nabi Allah Ibrahim, ribuan tahun kemudian datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Supaya mereka mendapat tempat, kata ibu. Wa ba'ats bihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. Supaya rasul itu dapat membaca pada mereka itu ayat-Mu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, supaya dia mengajar mereka kitab dan kebijaksanaan. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihi salam dan lihatlah kita bagaimana kita mendoakan anak cucu kita. Ramai bapa mendoakan untuk dirinya, kita tidak mendoakan zuriat keturunan kita. Bukan saja tidak mendoakan, bahkan gagal untuk melihat zuriat keturunan kita. Ramai yang melakukan korban meniru Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, tapi tidak ramai yang mengambil berat tentang masa depan anak-anaknya, tentang akhlak anak-anaknya, tentang apa yang terjadi pada masa depan di tanah airnya, doa untuk masyarakatnya yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, yang Allah menyuruh kita berhubung dengannya. Allah menyatakan setelah menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada orang yang memalingkan diri daripada jalan Ibrahim melainkan orang yang telah membodohkan dirinya sendiri. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sesungguhnya kami telah mengangkat Ibrahim di dunia, di akhirat kelak ia termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itulah Ibrahim yang hari ini kita cuba meniru jalannya. Allah bukan bermaksud supaya kita hanya mengambil manfaat daripada sembelihan yang mana Nabi Ibrahim telah mengorbankan perasaannya sekadar kita mengorbankan beberapa ratus ringgit. Tuhan tidak memerlukan darah dan daging binatang sembelihan itu. La yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak mencapai Allah darah, daging dan darah haiwan sembelihan itu. Yang mencapai Allah ialah ketakwaan daripada kamu. Allah mahu supaya kita merasai adanya satu idola dalam kehidupan. Allah mahu supaya kita mempunyai satu sosok yang kita bangga ingin menjadi sepertinya. Kerana orang-orang yang bagus, orang-orang yang besar itu sentiasa melihat kepada watak yang besar. Orang-orang yang melihat pada watak yang kecil tidak akan dapat menjadi orang yang besar. Sebab itu kita kena mendidik anak-anak kita dan diri kita supaya sentiasa terinspirasi
mengambil inspirasi daripada watak-watak yang besar. Dan Allah mewujudkan watak-watak itu di dalam kehidupan kita. Samalah dengan kita melakukan hal ini. Kadang-kala kita terlupa, disuruh kita melakukan kesembelihan. Kita bertanya mengapa menyembelih, diberitahu kita supaya meniru Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita patut bertanya mengapa kita meniru Ibrahim alaihissalam. Kerana dia adalah umat. Dia adalah tokoh yang terbilang. Kerananya agama dihayati keseluruhan manusia. Walaupun manusia menyeleweng seperti agama Yahudi dan Kristian, mereka tetap tidak melupai Ibrahim alaihissalam. Allah menyatakan, menyambung, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim berpesan tentang agama ini kepada anak cucunya, demikian itu Ya'qub, Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Dia menyatakan, wahai anak cucuku, wahai anak-anakku, Allah telah pilih untuk kamu agama. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan menyerah diri kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hari ini antara masalah besar yang kita hadapi ialah pendidikan. Kesungguhan ibu bapa mentarbiah anak-anaknya, memastikan akhlak anak-anaknya memenuhi akhlak agama. Ramai bapa yang mungkin datang ke masjid tapi tidak pernah bertanya pada malam hari di mana anaknya pergi. Ramai bapa yang mungkin datang ke masjid tapi tidak pernah bertanya tentang kehidupan dan cara hidup anak-anaknya. Tidak mengambil peduli tentang masa depan, apa yang ia pelajari, apa yang masuk dalam pemikirannya. Bahkan mungkin sebahagiannya tidak pernah mengangkat doa, ya Allah, bimbinglah daku dan anak cucuku. Allah menentukan satu watak supaya kita mencontohinya. Watak yang besar. Allah menyatakan, inna Ibrahima kana ummah. Ibrahim itu seorang tapi ia umat. Kerana padanya semua keperluan kepimpinan ada pada dirinya. Allah mahu kita menjadi pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kamu itu bertanggungjawab dan kamu itu mempunyai orang di bawahannya dan kamu akan ditanya tentang apa yang kamu uruskan. Kita menguruskan anak-anak kita. Kita bersembelih hari ini, kita bertakbir Allahu Akbar seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan. Semoga kita dapat menyembelih, mengorbankan perasaan kita dan mengikuti langkah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Pada sehari dua ini, negeri kita ini mendapat ujian Allah dengan adanya ribut yang telah melanda, yang menyebabkan banyak rumah-rumah yang telah menjadi mangsa. Dan demikianlah kehidupan. Sebahagian manusia diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan nyawa yang hilang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin. Kami benar-benar akan menguji kamu dengan kekurangan harta benda, nyawa, kelaparan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka menyatakan kami daripada Allah, kepadanya kami kembali. Kesabaran itu penting dan hidup merupakan ujian. Yang tidak diuji dengan hilang harta, diuji dengan perkara-perkara yang lain dalam kehidupan. Namun kita yang melihat ujian. Alhamdulillah dalam negeri ini, Majlis Agama Islam memainkan peranan penting dengan sumber zakat. Tetapi apakah sikap orang yang ada di keliling kehidupan ini?
dan melihat orang-orang yang kena uji. Agama mengajar, agama bukan sesuatu yang kosong yang menyuruh kita melakukan hal yang kita tidak fahami. Ia menyuruh kita berkorban supaya kita juga berkorban dalam kehidupan kita terhadap orang lain. Inilah simbol-simbol agama. Mudah-mudahan dengan kita melakukan korban pada hari ini, kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan kita sentiasa mengingati bagaimana contoh teladan yang besar yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar." Sesungguhnya kami benar-benar telah memberi kepada kamu al-kautsar, yakni kepada Nabi, hendaklah engkau bersalat kepada Tuhanmu dan melakukan korban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikr. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Walaupun sering kita ingatkan, tapi kita ingatkan lagi beberapa perkara. Hari ini kita akan melakukan korban sehingga habisnya hari Tashriq. Pada zaman teknologi ini, ramai orang yang viralkan gambar-gambar binatang korban. Tidak menjadi masalah untuk kita menunjukkan syiar ibadat kita. Tetapi kita ingin ingatkan bahawasanya korban ini yang diajar oleh agama bukan saja soal sembelih binatang, tapi yang diajar juga adab-adab ketika melakukan sembelihan terhadap binatang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinu dhabha." فَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Allah itu menulis simpati bagi setiap sesuatu. Jika kamu bunuh, bunuh dengan cara yang baik. Yakni hukuman mati dalam Islam itu, jika cukup syaratnya, mesti dilakukan dengan cara yang terbaik supaya tidak menyiksa orang berkenaan. Jika kamu sembelih, sembelih dengan cara yang baik. Hendaklah seseorang kamu menajamkan pisaunya dan merehatkan haiwan sembelihannya. Menurut kajian, jika pisau itu benar-benar tajam, satu ataupun dua saat semasa sembelihan berlaku, belum lagi isyarat sakit dihantar kepada binatang. Apabila putusnya urat murehnya, maka haiwan tidak merasai apa kesakitan, hanya merasai mengantuk. Yang demikian kajian yang telah dibuat. Maka hendaklah dilakukan dengan cara yang seperti yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat satu orang yang menombangkan haiwan lalu mengasah pisau di hadapan haiwan. Nabi marah kepadanya. Nabi kata atumitaha, Nabi kata afala qabla hadza atumitaha mautat. Kenapa tak asah sebelum ini? Kau nak bagi dia mati banyak kali ke? Nabi tegur dia. Nabi kata, "Halla haddatta shafratak qabla an tujjiha?" Mengapa tak tajamkan pisaumu sebelum kamu tombangkannya? Nabi itu mengajar ihsan. Dia bukan untuk menyakitkan binatang. Jika betul binatang itu disembelih dengan cara yang betul, tidak menyakitkannya. Tapi apabila kita tombangkan dengan cara yang menakutkan, kita viralkan, orang Islam dan bukan Islam melihatnya, orang vegetarian juga melihatnya, mereka menyangka bahawasanya kita menyiksa binatang. Maka jika kita ingin menunjukkan pada orang lain, tunjuk contoh yang baik. Jika kita gagal untuk merehatkan haiwan itu dengan cara yang baik, bukan suatu yang baik untuk kita tunjuk pada orang.
Kerana orang akan menyangka itu Islam. Benar sembelihan itu cara Islam. Tetapi mungkin cara menumbangkannya, cara menguruskannya tidak memenuhi adab-adab Islam. Maka agama itu datang dalam pakejnya yang komprehensif. Dalam ajarannya yang holistik. Maka sebab itu kita mahu supaya kita mengamalkan agama ini dengan cara yang diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi, yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Demikian juga kita ingatkan supaya setiap kita hari ini bertakwa kepada Allah dan wara' berhubung dengan harta, terutamanya berhubung dengan daging-daging sembelihan yang diedarkan. Sesiapa yang diberi oleh empunya yang melakukan korban, dia mengambilnya. Jangan dia mengambil tanpa keizinan orang yang melakukannya. Kerana yang demikian itu mengambil hak orang tanpa diizinkan. Dan itu termasuk di dalam memakan harta orang secara yang batil. Dan ia merupakan dosa yang besar. Hari ini kita berkorban. Apabila ada orang memerlukan, bagi orang yang berkorban, dia lakukan. Kita ingin mencadangkan. Dalam keadaan negeri ini terdapat mangsa-mangsa yang ditimpa bencana. Kemungkinan mereka terputus makanan dan kekurangan makanan. Maka daging korban yang diberikan kepada, dimakan oleh kita, diberikan kepada rakan dan taulan, sebahagiannya kita peruntukkan mungkin lebih besar untuk mereka yang susah, terutama mereka yang berada di dalam bencana. Dan Allah SWT menyuruh kita, memberikan ujian kepada kita supaya kita mempraktikkan agamanya. Dan ini merupakan ajaran yang besar yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita membesarkan Allah dan terus bertakbir sehinggalah tamatnya hari-hari tasyrik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin melakukan sembelihan, baginda bertakbir bismillah, kemudian baginda bertakbir. Dan kita juga yang mendengar, melihat bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan membanyakkan takbir pada hari-hari ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidul Majid. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu. Terutama kepada pemimpin kami, Raja Pemerintah Negeri Perlis dan juga Raja Muda Perlis. Berikanlah kesihatan, berilah keafiatan supaya dapat melakukan pentadbiran dan pengurusan yang adil dan saksama bagi negara, bagi negeri ini. Allahumma hdina wahdinal jami'a. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada saudara-saudara kami yang berada di semua tempat dan bantuan dan pertolongan terutama kepada mereka yang ditindas di bumi Palestin, Syria dan mana saja mereka berada. Ya Allah, lembutkanlah hati dan perasaan kami untuk sentiasa mengamalkan kitab-Mu dan berikanlah pertolongan kepada saudara-saudara kami yang ditimpakan musibah. Mudahkanlah urusan mereka dan berilah kebaikan kepada kami semua kehidupan di dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wad dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur 'awratina. Allah wa amin rawatina wa ihfaz baina aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bika min an nughtala min tahtina. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.